السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المجيب الدعوات القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق والكرامات. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, teruslah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah karena Allah yang berikan kita nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat umur yang berkah sehingga kita detik ini masih menghirup udara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan minta kepada Allah agar terhindar dan diselamatkan kita dari wabah yang lagi melanda saat ini. Wabah datangnya dari Allah dan wabah pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah diutus ke permukaan bumi. Innama buistu liutammima maqarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah ke permukaan bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita umat Islam senantiasa mengucapkan syahadat-syahadat yang sama. Kita umat Islam senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi yang sama. Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami belajar ilmu agama dari ilmunya para habaib. Kami belajar ilmu agama dari ilmunya para ulama. Kami belajar ilmu agama dari ilmunya para kiai. Dari para asatiz, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah penerus dari para nabi. Kami pun pernah mengikuti pondok pesantren. Kami diajarkan ilmu oleh para habaib. Ilmu yang meneduhkan, yang mengangkat kita, mengetahui kita bagaimana peradaban Islam, bagaimana situasi kita ketika berhidupan berdampingan dengan adanya perbedaan-perbedaan. Bahkan di dalam dakwah kami diajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah, serulah mereka ke jalan menuju Allah Rabb Tuhan Sang Maha Pencipta. Dengan cara apa kita menyampaikan syiar bil hikmati, bil hikmah mengandung makna yang cukup dalam. Sejuk tentunya, teduh, bahkan kita pun tidak bisa harus memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan wal mau'izatil hasanah, maka bantahlah dengan etika yang baik pula. Kami saat ini menjadi insan Polri karena kami tahu di dalam insan Polri terdapat bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari segolongan kalian, hendaknya ada dari sekelompok kalian yang menyerukan pesan-pesan kebaikan dan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Firman Allah ini cukup jelas. Kami pun aparat Polri ini adalah bagian di dalamnya sehingga kami akan terus menjaga keamanan dan ketentraman kedamaian negeri ini. Maka mari jangan kita menjadikan perbedaan-perbedaan itu suatu hal yang bertentangan. Perbedaan itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukannya yang menciptakan perbedaan ini adalah Allah? Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa." وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Telah aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah menciptakan perbedaan-perbedaan ini. Untuk apa Allah menciptakan perbedaan ini? لِتَعَارَفُوا, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Kita banyak perbedaan pandangan, berbeda pikiran, bahkan di dalam umat Islam banyak perbedaan-perbedaan mazhab. Janganlah menjadi satu permasalahan yang harus kita perdebatkan, namun bagaimana cara kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari seluruh pemirsa dimanapun berada, maka mari kita bersama-sama aparat TNI dan Polri untuk bersama menjaga keamanan dan ketentraman negeri tercinta ini. Karena insyaallah ketika kita saling cinta, saling menjaga keamanan ini, maka Allah akan menurunkan rahmat berkahnya kepada kita semuanya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu akhlal ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kasih sayang kita yang di bumi, maka Allah akan sayang dan cinta kepada kita bersama.
berbahagialah kita di dalam berkehidupan ini. Insya Allah, ketika kita bersama-sama menjaga keamanan ini, maka ingat, janganlah kita berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. وَلَا تَبْغِ الْفَسَدَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Janganlah kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini saja apa yang dapat kami sampaikan. Teruslah bersama aparat TNI dan Polri. Teruslah kita bersama untuk menjaga keamanan dan keutuhan ketentraman negeri tercinta, negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.